Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Dan di siang hari ini saya masih ada di rumahnya Ananda Paraba Yoga. Nah itu. Rambukan loh apa ini? Rambukan kan dulu keluar garis. Hey there. Subscribe to my channel. Press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman follower di Indonesia maupun di luar negeri. Dan inilah Hengki Sunali Channel mengupdate pembangunan rumah Ananda Paraba Yoga di sore hari ini, yang dimana Pak Tukang mulai tadi pagi sudah mengerjakan ataupun meneruskan pembangunan teras, yaitu di bagian keramik, juga pembentukan teras di depan, juga di bagian belakang. Oke, kita tengok dulu di bagian belakang. Ini sudah siap-siap ya teman-teman kreator kita, berpanas-panasan di sore hari ini sambil memvideokan situasi update terkini. Dan ada momen juga, yaitu Ananda Paraba Yoga ikut serta memasang tangga ataupun batu sikat yang dibuat oleh Pak Tukang untuk tangga, supaya moge dari keluarga Ananda Paraba Yoga biar mudah untuk naik ke teras ini. Dan ini juga Ananda Paraba Yoga ikut serta membuat variasi, yaitu batu sikat yang dibuat oleh Pak Tukang. Dan bersama-sama Ananda Paraba Yoga memantau langsung proses pembuatan batu sikat ataupun pemasangan batu sikat di sore hari ini, karena Ananda Paraba Yoga pengen tahu bagaimana caranya memasang pernak-pernik batu sikat. Dan teman-teman kreator masih tetap semangat di sore hari ini untuk memvideokan setiap harinya seperti ini. Oke, kita simak dulu. Ini ada Ananda Paraba Yoga, dan mungkin teman-teman follower yang kangen dengan si ganteng Ananda Paraba Yoga, silahkan ditonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Hengki Sunali Channel, karena memvideokan ataupun update terbaru dari rumah Ananda Paraba Yoga. Jam-jaman ini. Ada penampakan, guys. Dan proses ini di sore hari bersama Ananda Paraba Yoga juga membaur bersama para tukang yang sedang mengerjakan batu sikat ataupun pemasangan batu sikat yang untuk tangga di bagian teras belakang. Dan sambil beberapa kali Ananda Paraba Yoga menyambut teman-teman kita YouTuber Pohon Sawo yang semangat setiap harinya untuk memvideokan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Ananda Paraba Yoga. Namun untuk saat ini Ananda Paraba Yoga membaur sama Pak Tukang membuat tatanan ataupun penempatan batu sikat, supaya Ananda Paraba Yoga tahu bagaimana caranya untuk memodif lingkaran ini yang dibentuk oleh Pak Tukang, supaya moge yang naik ke teras ini biar enggak licin.
Nah, di samping itu juga ada Mas Ajis Kaos ya, memvideokan Anda para payuka yang sore ini membaur sama Pak Tukang dan sesekali bercanda. Nah, itu juga ada Mas Panus di belakang Mas Ajis, melihat pula pembuatan ataupun pembentukan batu sikat ini yang berbentuk lingkaran, teman-teman. Jadi kita ikuti terus proses videonya, cara memasang batu sikat untuk sore hari ini. Jangan lupa dukung terus Hengki Sunali Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar saya tambah semangat lagi memvideokan setiap harinya di rumah Ananda Paral Payoga dan segala kegiatannya. Oke, teman-teman, mungkin ada komentar yang belum saya balas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hengki Sunali Channel masih tetap memantau komentar-komentar yang sementara ini belum terbalaskan karena kesibukan setiap hari ngonten seperti ini, dan jadwal untuk video Ananda Paral Payoga masih banyak sekali. Namun yang jelas saya sudah tahu bahwa teman-teman banyak yang komen dan belum saya balas satu persatu, dan nanti bisa saya cek ya teman-teman. Mungkin membalasnya enggak sekaligus karena kebanyakan komen yang masuk, jadi saya bertahap untuk membalas komen ini. Oke, ikuti terus video dari Hengki Sunali Channel. Dan sepertinya Ananda Paral Payoga capek untuk jongkok. Dia menghindar, pilih duduk di belakang, di teras juga bermain handphone. Oke, inilah keseruan sore hari ini bersama Ananda Paral Payoga, yang dimana sore hari ini dia ikut menonton ataupun ikut pasang batu sikat untuk terasnya di bagian belakang. Oke, itulah momen sore hari ini. Sana kelihatan Ananda Paral Payoga sesekali bermain lato-latonya, dan bersama Adi Firman, dia soalnya senang sekali bermain lato-lato dan divideokan oleh Mas Ajis Kaos dan bercanda sama Mas Ajis Kaos karena kemana-mana dia selalu ngikut sama Mas Ajis. Jadi Pak Tukang masih mengerjakan, teman-teman, dan bentuknya melingkar seperti ini. Jadi antara warna hitam dan warna putih. Jadi beginilah bentuk teras yang di belakang untuk jalan untuk turun supaya nggak terpeleset, dikasih batu sikat. Karena kemarin saya menyaksikan sendiri, teman-teman ya, waktu malam hari sebelum ada tangga ini.
Pak Joko, yaitu bapak dari Ananda pada Pak Yoga, sempat terpeleset karena nggak ada tangga untuk menaikkan mogenya di lantai ini. Oke, dukung terus Hengki Snowy Channel. Dan sore hari ini untuk update rumah Ananda para Prayoga, dan terima kasih atas dukungannya. Saya ucapkan dari Pohon Sawo, atas nama tim kreator YouTuber Pohon Sawo, saya minta maaf belum membalas komen satu per satu. Oke, terima kasih dan thank you and next time. There. Subscribe to my channel. Press this bell icon.